betina-betina grade A ibaratnya, kepalanya petak kayak jantan, mata blow, yang lehernya gede. Nah, itu betina-betina super. Dan warnanya hitam, bukannya warna kelau. Jadi betina ini memang betina hitam, gen B3. Biasanya mencetak anakan itu memang yang kepala-kepala petak, spesialis. Jadi ini kita bisa pisahkan. Oke, sobat kicauannya, ini ada informasi stok 15 ekor betina ya, betina gen B3 sama gen hutan. Nah, diinformasikan kemarin itu sudah kita upload di video panjang. Sisanya kalian bisa cek di video short, ada 15 ekor itu yang simpanan kita itu. Dan itu target marketnya memang ke Pulau Jawa, karena banyak sekali yang nanya kemarin masuk lewat WA, kemudian inbox Facebook kami masuk juga ya. Jadi dua-duanya ini masuk, Facebook sama WA. Nah, kalian bisa cek lagi di video durasi panjang kami ya. Oke, langsung saja kita sebutkan di sini sobat kicau mania ya. Kemarin masuk WA dari Jakarta, kemudian Bekasi, ada juga yang dari Lampung, Papua, Tangerang, Banten, kemudian ada juga yang di Jateng, Jatim dan Jawa Barat. Nah, mereka itu menanyakan rata-rata betina siap ya. Padahal betina siap di sini kita kondisikan itu memang untuk pesanan pelanggan yang khusus ya. Pesanan pelanggan khusus ini misalnya mereka sudah inden lama, kita prioritaskan. Karena mereka inden dari trotol ya, pengiriman usia pastol. Buat kawan-kawan yang ingin betina ya, betina siap, kemudian betina trotol gen B3 kami, itu kemarin sudah kita upload. Kalian bisa cek lagi, ada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan. Bahkan ada yang simpanan kita itu usia 6 bulanan, 7 bulan, benar-benar siap dijodohkan, siap nelur, siap produksi. Harga tentu saja berbeda. Untuk pesanan pelanggan nih, di dalam ruangan masih ada ya, belum kita keluarkan semua. Langsung saja ke WA kalau oke guys. Ini penjemuran, kemudian adaptasi pinggir jalan ya, wajib kita lakukan sebelum pengiriman ya, supaya mereka ini terbiasa dengan kendaraan. Banyak nih stok kita. Nah, kemarin setelah kita review ada beberapa ekor yang sudah siap untuk dijodohkan. Nah, itu kalian bisa langsung ke WA kami, karena kemarin sudah masuk juga WA yang nanyakan, ada nggak om stok betina gen B3 siap ternak, siap dijodohkan. Nah, ini simpanan kita. Terus yang kedua, betina-betina yang sudah kita sortir, betina-betina grade A ibaratnya, kepalanya petak kayak jantan, mata blow, yang lehernya gede. Nah, itu betina-betina super. Dan warnanya hitam, bukannya warna kelau. Jadi betina ini memang betina hitam, gen B3. Biasanya mencetak anakan itu memang yang kepala-kepala petak, spesialis. Jadi ini kita bisa pisahkan. Karena kemarin itu di usia 3 bulan sudah mulai kita sortir. Karena betina kan banyak, sisanya banyak, pasti kita sortir. Nah, kalian bisa cek lagi itu ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, supaya kalian buka semua video-video kami. Kemudian cek juga di video playlist kami. Stol harga 2,5 juta. Yang paling mahal 2.500.000 betina masuk usia pastol gen B3 ya, betina hitam sobat kicau mania ya, betina hitam ini ya, dengan yang ini ya, grade A. Oke, lanjut betina simpanan, betina siapan terah gen B3 simpanan kita ini, artinya jual tak jual. Nah, ini satu rombongan juga dengan yang tadi, yang 152 nomor ringnya ya, satu rombongan juga, satu kelas grade A ini, satu kelas dengan yang di Bogor kemarin yang kita kirim, yang harga 2.500.000, harga 2,5 juta. Buat kalian yang ingin cetak terah gen B3 kepala-kepala petak nih ya, dari betina seperti ini, kalau kalian punya murai prestasi, pejantan prestasi di rumah, bagusnya disilangin sama yang seperti ini. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.